Baik, berikut ini kita akan coba lanjutkan. Oops, sorry, maaf ya. Mengenai pembacaan dari file ya. Oops, soal kesini lagi ya. Ini udah kita lakukan. Menulisnya udah, kita coba baca ya. Oke, kita baca boca. Cara membaca file, open sama seperti halnya untuk menulis, maka membaca pun sama, ada open sama close. Nah, untuk membaca file kita gunakan perintah terutama yang karakter, kita akan ambil dengan fgetc, file get karakter. Nah, itu saja dari file. Nah, file itu ditunjukkan oleh pointer ini. Nah, kita akan coba membuka, coba txt dengan mode write, read sorry. Nanti yang tidak berhasil maka tentunya akan selesai. Kalau kita lihat di sini programnya demikian bahwa deklarasi sama file pointer ke pf dan ini kita definisikan char sebagai karakter dan kita coba buka dengan open coba sama tapi modenya adalah read ya. Jika dia menghasilkan keluaran null maka apa namanya file tidak berhasil dibuka maka keluar dari program ini. Kalau berhasil, maka kita akan ambil data karakter by karakter ya sampai menemukan end of file. Jadi ini ke huruf keyword jadi end of file. Jadi dia akan kita baca dan dia akan berloop looping dan masukin ke karakter. Nah, karakter put karakter ini akan menampilkan karakter ke apa ke terminal ya. Nah, selesai. Kalau sudah selesai, maka dia kalau menemukan end of file selesai, maka dia sisipkan slash end, slash itu adalah line feed, pindah ke bawah dan ditutup karakter itu apa filenya. Baik, kita coba ada ke program langsung. Programnya adalah ini, baca file. Ya, ini sama saya copykan ke sini semua. Program 16 baca file. Saya jalankan ini, saya compile dengan GCC saya di Linux, jangan lupa. Program sorry 16 sorry oh baca file sudah udah ada ya baca file oke kemudian outputnya saya taruh di program 16 biar nyimpan itu tidak ada masalah saya jalankan program yang udah jadi 16 dia akan membaca file yang kita tulis tadi misalnya ini program menulis ke file coba txt selesai dengan menekan enter oke nah kita akan coba sekali lagi kalau saya robah coba txt nya kita coba di sini saya buka di sini dengan open program coba txt coba ini isinya ini saya tambahkan di sini misalnya enter ini baris kedua tambahan di filenya gitu ya coba oke ya saya save kemudian saya jalani program ini apa yang terjadi ternyata menambah oh, baris kedua tambahan salah tambahan baris kedua save lagi saya jalankan lagi di sini kok masih ini oh belum saya save ini masih bintang save dulu oke, jadi begitu cara membaca file. Saya kira itu saja mengenai cara membaca file. Nanti Anda bisa gabungkan antara membuka, menulis sama membacanya, ya. Oke, itu saja dari sekarang ini. Saya coba karena jangan terlalu lama videonya, sering rusak.